mencoba selalu untuk legendaris kita dari tim lawas dan tim vintage di kuis spektakuler Dreambox Indonesia. Ke panggungnya masing-masing pemirsa, silakan dikumpulkan uang-uang yang saya sudah sawer. Nanti akan kita berikan setelah kuis ini selesai. Tapi sebelumnya kita akan melihat siapa dari kedua tim ini yang nanti akan membawa pulang hadiah 50 juta rupiah. Mana tepuk tangan untuk tim lawas? Dan mana tepuk tangan untuk tim nostalgia? Oke, kelihatan ya tim nostalgia lebih semangat, maka kita tambah 500.000 rupiah. Atas semangatku. Ya, pokoknya begitu aja. Kita akan melihat dari dua era ini bertarung di sini dalam tiga babak, siapa kira-kira dari mereka yang akan keluar jadi pemenangnya. Langsung saja kita ke babak pertama pemirsa. Inilah dia, Choose Your Box. Choose Your Box. Di babak ini, setiap tim secara bergantian memilih satu kategori pertanyaan dengan nilai poin yang berbeda-beda di setiap pertanyaannya dan menjawabnya dalam waktu 5 detik. Sekarang kita mulai Choose Your Box. Kita ke tim lawas dulu kali ya. Yes. Apa kabar tim lawas? Hai. Yes, ada dia Permata Sari, ada Mas Krisna, ada Indra, dan itu siapa manusia ini? Jauh tak. Artinya belum lawas. Belum lawas, lawas apa? Oke, kalau begitu, siapa yang akan menjadi kapten di sini? Oke, Mas Krisna. Oke, siap. Silakan Anda pilih kategori Anda, oke? Berdasarkan poinnya. Silakan pilih. Ada wisata 10 poin, kuliner 20 poin, atau pengetahuan umum 30 poin. Pengetahuan umum ya. Oke, 30 poin ya. Yes. Bismillah. Perhatikan gambar berikut itu. Ya. Apa nama ikonik ya patung yang berada di kawasan Pancoran Jakarta ini? Patung apa namanya? Ayo lo mati lo. Patung Dirgantara. Iya. Patung apa Dirgantara ya? Iya. Jawaban Anda benar sekali. Yeah.
Abis saweran gua. Oke, 30 poin untuk tim lawas. Ya. Tim nostalgia hati-hati, mereka udah 30 poin. Hati-hati ya, hati-hati, oke? Hati-hati, strateginya harus udah bagus ya. 30 poin ya. Oke. Ada pilihan film 10 poin, wisata 20 poin, atau olahraga 30 poin. Mau olahraga atau film? Film olahraga, say. Olahraga aja, olahraga, olahraga, olahraga. Olahraga, yuk. Ini gampang kok. Berapa jumlah pin yang terpasang dalam satu set permainan olahraga bowling? Kalau di bowling itu ada pin, berapa jumlahnya? 11. 11. 15. 11. 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
atau 10? 12 atau 10? Tentukan. 12. Jawaban 12. Salah. Kita lempar kepada tim lawan. Ada berapa jumlah pin yang terpasang dalam satu set permainan bola bowling? Olahraga bowling. Waktu habis, jawabannya? 11. 11. 11 adalah jawaban yang tambah salah. Sayang sekali tadi sebenarnya jawabannya udah benar, tapi diganti. Jawaban yang benar adalah 10 pin. Itu Anda barusan kehilangan 30 poin, sayang sekali. 30 poin baru saja hilang, kita ke tim lawas sekarang. Oke. Kalian sudah unggul 30 poin. Hati-hati. Hati-hati. Ada wisata 10 poin, ada film 20 poin, atau pengetahuan umum 30 poin. Oke. Ada 3 buah kotak di Pandora Box, sudah siap dipilih. Tapi jawab dulu pertanyaan dari Kondenser. 30 poin plus kalian boleh memilih hadiah di sana, ada uang cash. Kalau Anda tidak salah pilih. Kalau salah pilih zong ya. Zong, oke? Okay? 30 poin. Kalau mereka tidak bisa jawab, kita lempar. Siap-siap. Ya. Ada berapa kota madya di DKI Jakarta dan sebutkan? Ada 6. 6. Ya. Pulau Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Oke, jawabannya 6. Salah. 6. Anda baru saja kehilangan 30 poin dan sebuah Pandora Box. Kita lempar. Ada berapa kota madya di DKI Jakarta? Dia menjawab 6. Anda menjawab? Jawabannya? 5. Oke. 5. Apa aja? Jakarta Barat, Jakarta Pusat. Oke. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Timur. Jakarta Timur. Jawaban Anda benar sekali. Silakan. 30 poin. Seribu bukanlah kota madya. Oke, okay? Yang saya tanya adalah kota madya. Silakan Anda pilih Pandora Box yang berhasil Anda curi dari tim lawas. Pilihlah warna kesukaan kalian dan dapatkan hadiahnya di dalam. Biru, silakan dibuka. Biru. Selamat Anda betul-betul. Anda belum beruntung. Anda melihat aku. Karena saya sambil melihat ini, jadi dipegangin. Selamat Anda belum beruntung, sayang sekali. Tapi tidak apa-apa. Dapat 30 poin. Oke, sekarang kita ke tim nostalgia lagi. Oke, ini skornya berimbang. Silakan pilih. Ada pengetahuan umum 10 poin, film 20 poin, atau olahraga 30 poin. Film? Main aman ya. Oh, film 20 poin. Oke, siap. Siapakah nama aktor yang memerankan James Bond untuk yang pertama kalinya? Roger Moore. Bukan. Angkatan kalian loh itu. Sean Connery. Jawaban Anda betul. Benar sekali. Pertanyaan terakhir, inilah pertanyaan double point.
Oke, saya ingatkan lagi untuk tim lawas, kalian sedang ketinggalan. Pertanyaan double point ini adalah kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi ini adalah pertanyaan rebutan, jadi bel depan Anda silakan Anda gunakan. Oke? Pertanyaannya adalah seputar logika. Logika, ya? Logika, oke siap. Pertanyaannya, sebuah rumah satu lantai berwarna serba merah, mulai dari dinding, pintu, dan perabotannya. Pertanyaannya, apa warna tangga di rumah tersebut? Tangga. Gak ada warnanya kan, gak ada tangga. Gak ada tangga. Gak ada warnanya karena gak ada tangga satu lantai. Merah. Gak ada tangga. Yakin lo? Kan satu lantai. Ya udah, kunci itu ya. Ya gua kunci itu ya, atau merah? Betul set. Ayo. Gak ada tangga, jadi gak ada warna. Satu lantai kan cuma. Satu lantai mana pakai tangga? Itu gua kunci ya. Ya ya ya. Ya. Ternyata jawaban Anda itu benar. Yes, luar biasa, 20 poin saja diambil oleh tim lawas. Saya tidak menduga Anda cukup punya logika ya, walaupun agak ragu-ragu ya. Karena dia satu lantai ya, dan tidak ada, oke? Sekarang kita menghitung poin dari kedua tim untuk menentukan pemenang di babak ini. Dari tim Nostalgia, total poin mereka di babak ini adalah 50 poin! Ya, lumayan poin yang cukup tinggi. Kita lihat apakah tim lawas melebihi itu atau di bawahnya. Tim lawas, total poin kalian di babak ini adalah 50 poin! Maka 2 juta ini tidak tahu akan kemana. Apakah mau dikasih pertanyaan tambahan atau kita akumulasi 2 juta ini ke babak berikutnya? Babak berikutnya. Akumulasi ya kayaknya ya. Akumulasi? Akumulasi. Oke, sama-sama setuju. Kita nantikan babak berikutnya setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia. Reguler. Iya, Dreambox Indonesia. Kita sudah saksikan babak pertama dan sekarang ini tim lawas berikan semangat dan tim nostalgia berikan semangat. Karena mereka bermain berimbang, itu membuat hadiah diakumulasi ke babak ini menjadi 4 juta rupiah. Oke, siap, kita akan melihat pengetahuan mereka di babak Music Box. Music Box, di babak ini setiap tim secara bergantian akan diberi pertanyaan seputar musik dalam berbagai bentuk soal. Waktu menjawabnya 5 detik. Music Box, mainkan. Kita ke tim lawas dulu ya. Ya. Lawas ya. Oke, ya. Siap. Kita lihat clue-nya. Music Box, mainkan. Lanjut lirik. Berarti hanya perlu melanjutkan liriknya. Oke. Reband, mainkan. Marilah kemari. Hey, kawan. Akulah di sini. Marilah kemari, hey 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 hey, hey kawan, aku lah di sini, hey 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 hey, hey kasih, mari bergembira bersama-sama hilangkan hati duka lara. Kita ke tim nostalgia. Kasih clue-nya. Music Box, mainkan. Tebak judul dan penyanyi. Oke? Harus dua-duanya benar. Dream Band, mainkan. Michael learns to rock. Judulnya? That's why you go away. Yes. That's why you go away. Benar. Yeah. I won't forget.
lawan sekarang. Ya. Okay. Music box, mainkan. Habis lagi saweran gua. Yo, ada 750 ribu persembahan dari Pandora Box. Tapi jawab dulu pertanyaan dari Kodenso. Siap ya, mixing lirik ya. Cari lirik yang hilang. Ya. Dream Band, mainkan. Sisi ruang batinku tercipta melangsa. Diulangi 750 ribu kalau Anda benar dari Pandora Box. Hampa rindu di dada. Ulangin. Hampa rindu di dada. Dan cipta nelangsa. Itu dulu ya, sana dulu kan. Salah sekali. Lirik pertama sudah salah. Kita lempar ke tim nostalgia. 750 ribu dan 10 kuih. Kalian kan penyanyi ini sesuai zaman. Yuk. Sisi ruang batinku yang tak pernah berujung. Ada penyanyi ribut masalah lirik. Jawabannya. Sisi ruang batinku yang tak pernah terwujud. Akhirnya salah juga ya, dan poin tidak ada didapatkan dari kedua tim ya. Yang benar adalah Dream Band, mainkan. Sisi ruang batinku, apa rindukan pagi. Tercipta nelangsa, berenggut sukma. Kali Pandora Box tidak ada yang mendapatkan, tidak apa-apa. Sekarang kita lanjut ke tim nostalgia ya. Oke. Okay. Music Box, mainkan cluenya. Lanjut lirik. Oke, lanjutkan liriknya. Ribet. Mainkan. Silakan mail di depan Anda digunakan cluenya, tebak judul dan nama penyanyinya. Ya, jangan nama orang tua penyanyi. Judul nama penyanyi ya, nama penyanyi ya. Oke, siap? Kalau tahu langsung pencet. Dream Band, mainkan. Hati yang berbunyi. Siapa duluan? Saya dulu. Siapa duluan? Oh, enggak ini. Bisa diam enggak? Tenang. Ini dulu. Nostalgia. Ku cinta dia. Tunggu, nostalgia ya, benar ya?
Kucinta. Oke, okay, nostalgia silakan. Aku cinta dia, Krisya. Apa jawabannya? Aku cinta dia, Krisya. Aku apa aku cinta dia, Krisya? Aku cinta dia. Aku cinta dia, Krisya ya. Oke, okay, saya kunci jawaban Anda. Benar. Hati yang berbunyi pada pandang kepala. Oh Tuhan, tolonglah. Aku cinta. Aku cinta dia. Benar sekali, 20 poin diambil oleh tim Nostalgia, luar biasa. Yes, permainan makin panas, tapi sayangnya pertanyaan saya sudah habis. Dan waktunya kita memberikan hadiah yang totalnya jadi 4 juta rupiah untuk pemenang di babak ini. Dari skornya kita lihat tim lawas. Poin mereka di babak ini adalah 20 poin. Dan Nostalgia di babak ini total poin mereka adalah ternyata selisih 10 poin. 30 poin, 4 juta rupiah. Jatuh ke tim Nostalgia, selamat. Sangat baik, babak pertama seri. Babak kedua dipegang oleh tim Nostalgia. Apa yang akan terjadi di babak ketiga? Tunggu setelah yang berikut ini di Dreambox Indonesia. Kuis spektakuler, iya Dreambox Indonesia. Yes, berikan semangat untuk kedua tim, tim Lawas dan tim Nostalgia. Karena mereka akan bermain satu babak lagi yang menentukan siapa yang maju ke Dreambox Indonesia ya. Oke, kita akan lihat pengetahuan umum mereka di sini ya. Kita mulai babak Play Box. Play Box. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Play Box. Saya ingatkan kalau sudah memencet bel, pertanyaan saya belum keluar tetap harus dijawab, oke? Okay? Oh, siap. Hati. Pertanyaannya nomor 1. Apa nama bandara yang memiliki kode bandara DPI? Lawas. Harus jawab. Gua tahu. Apa nama bandara yang memiliki kode bandara DPI? Ngurah Rai. Nama bandaranya? Ngurah Rai. Bali. Bandara Ngurah Rai, jawaban Anda ternyata benar. Ya Allah. Tidak disangka. Sebenarnya lengkapnya adalah Bandara Internasional Ngurah Rai, tapi kita bisa benarkan ya, Bandara Ngurah Rai. Oke. Hati-hati, kita akan pertanyaan kedua. Siap tim Nostalgia. Perhatikan tayangan berikut ini. Kelima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada E telah mulai disidang satu persatu. Hanya Barada E lah satu-satunya terdakwa yang tidak mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Pengacara Barada E mengatakan bahwa Barada E mengakui menembak Brigadir J atas perintah Verdi Sambo. Pada tayangan tadi, ada sebuah kalimat nota keberatan. Oke? Pertanyaannya, apa istilah lain tim lawas? Eksepsi. Yes. Pertanyaannya, apa nama lain untuk nota keberatan? Dijawab eksepsi dan jawaban itu benar. Luar biasa permainan tim lawan, dua pertanyaan dijawab dengan sangat mulus. Saya tidak menjaga, menduga ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ketiga, oke? Siap. Oke, tim Nostalgia belum ada ya usahanya ya. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki PLTB di Sidrap, Sulawesi Selatan. Apa kepanjangan dari PLTB? Oke. Tim Nostalgia mencoba. Pembangkit listrik. Tenaga. Batu bara. Yakin? Ya. Saya kunci ya. Pembangkit listrik tenaga batu bara menurut dia. Dan jawaban itu adalah jawaban yang salah.
Kaget gak tuh? Iya kan? Kita lempar. Oh, dilempar. Kalau Anda ingin mencuri poinnya, kalau tidak bendera putih aja. Apa kepanjangan dari PLTB? Oke, apa jawabannya? Pembangkit tenaga listrik bumi. Pembangkit tenaga bumi. Banyak PLTB. Oh, pembangkit listrik tenaga bumi. Pembangkit listrik tenaga bumi. Itu adalah jawaban yang sangat tidak masuk akal. Jawaban yang benar adalah pembangkit listrik tenaga bayu. Angin bayu itu angin. Kita ke pertanyaan keempat ya. Siap. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Nah lo, baru mulai itu. Iya, nostalgia kira-kira apa jawabannya? Apa? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 berarti. Kita kunci Undang-Undang Dasar 45 ya. Oke. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Yang dilambangkan dengan seekor burung. Burung ini dipilih sebagai gambaran sikap kuat dan tangguh. Pada lambang tersebut, pertanyaannya, menghadap ke arah manakah kepala burung Garuda Pancasila ini menoleh? Dijawab menghadap ke Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban itu salah. Kita lempar ke tim lawas. Ke arah manakah kepala burung Garuda Pancasila kita menoleh? Kayaknya ke kanan. 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 Oke ya. Kanan. Jawaban itu benar. Ya. Paket umur. Balik. Oke, benar sekali ke arah kanan ya. Bagus sekali. Dan sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Ini adalah pertanyaan double point dan pertanyaan kelima. Yes, di sini Anda bisa memperoleh 20 poin. Dan kalau Anda benar, Anda boleh serok duit sebanyak-banyaknya bersama dengan Dori Pardede. Di sana plus 20 poin. Oke, siapkan tangan di atas meja. Pertanyaannya saya berikan. Siapa nama aktor pemeran Lupus dalam tim lawas? Siapa nama aktor pemeran Lupus dalam Rian Hidayat? Udah, saya udah habis di situ. Rian Hidayat. Siapa nama aktor pemeran Lupus dalam film pertama Lupus yang dirilis tahun 1987? Rian Hidayat. Jawaban itu ternyata benar. Benar. Siapa yang mau nyerok? Sekarang siapa yang mau nyerok? Mami dia yang akan nyerok. Nanti matanya kita tutup. Rekornya 11.300. Oke. Kalau lu tembus rekornya, kalau lu tembus 11.300, tambah lagi. Gua tambah 5 juta. Oke. Oke ya. Oke, kita lihat ya pemirsa. Oke, okay, siap. Ikutin arahannya, Om. Silakan. Jangan arahannya, Mam. Dori, diarahkan. Jangan panik, santai. Oke, okay, jangan panik. Oke, okay. Kami siap. Oke. Okay. Waktu 30 detik ya. Pakai semaksimalnya. 3, 2, 1, mulai. Papa Isel, 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 Papa Isel,
rezekinya cuma 350.000 rupiah. Silakan kembali ke meja Anda. Ya, Bu. Gak apa-apa, sayang sekali. Tidak memecahkan rekor kita 11.300.000, tapi hanya mendapat 350. Sekarang kita hitung poin mereka untuk memberikan 2 juta rupiah. Dari tim nostalgia dulu ya. Nostalgia yang tadi memenangkan babak kedua, poin mereka di babak ini adalah? Terus itu apa itu? Sempurna, 0 poin. Yes, ya. Dan tim lawas di babak ini, total poin mereka adalah 50 poin. Silakan dihitung berapa jumlah yang sudah kalian dapatkan. Dan sebentar saya akan mengakumulasi total poin dari 3 babak yang mereka mainkan untuk menentukan siapa yang maju ke Dreambox Indonesia. Tim lawas, berarti Anda menghitung poin duit Anda. Anda lihat berapa poin yang Anda kumpulkan dalam 3 babak. Total poin 120 poin. Kalau apabila tim nostalgia di atas 120 poin, mereka punya kesempatan membawa pulang 50 juta rupiah. Yes. Dan tim nostalgia, total poin kalian adalah 80. Tim lawas maju ke Indonesia. Yes, selamat untuk tim lawas. Sayang sekali tim nostalgia Anda berhenti di sini, tapi bukan berakhir. Karena Anda juga akan ikut terlibat dalam usaha tim lawas mendapatkan 50 juta rupiah di Dreambox Indonesia setelah yang berikut ini. Dreamers, mau sombong, mau bagi-bagi duit nih. Yuk, jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia. Spektakuler, ya Dreambox Indonesia. Yes, kuis yang sudah menumbangkan banyak sekali profesi. Seperti biasa, ada profesi seorang host, seorang penyanyi juga ya, seorang pemain film juga, seorang broadcaster radio juga. Sudah berapa tahun Anda di dunia entertainment? 24 tahun. Iya. 24 tahun dan akhirnya capai puncaknya di sini. Di mana kita akan melihat sebenarnya sebentar apa sih Indra Bekti? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena sepengetahuan gue Indra Bekti itu cerdas, pintar, pengetahuannya banyak. Amin. Harusnya kuis ini gampang untuk melewati. Oke, pasti ya. Insya Allah ya. Oke, kamu sudah siap? Bismillah. Oke. Kalau sudah siap, kita akan kasih tahu dulu supaya fair. Hadiah utamanya ya. Total uang cash 50 juta rupiah. Oke. Kita mulai Indra Bekti. Inilah dia. Dreambox. Dreambox. Di babak ini, perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 2 kali kesempatan minta tolong, yaitu kepada tim kawan dan tim lawan. Jika semua pertanyaan berhasil dijawab, akan mendapat hadiah istimewa di dalam Dreambox. Sekarang kita mulai babak Dreambox. Oke, sudah paham sampai di situ? Tidak boleh ada yang bersuara karena saya punya 2 kartu di sini dan saya bisa keluarkan Anda dari set. Oke? Oke? Tidak boleh, harus fair play ya. Tidak boleh menengok ke kiri ke kanan. Ya, siap. Khusus episode ini saya pengen buat sebuah penawaran. Ini menarik. Anda boleh menggunakan bantuan ke tim lawan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dia benar, setiap pertanyaan Anda harus berikan 1 juta rupiah. Oh gitu. Jadi sampai ke pertanyaan kelima Anda boleh coba. Oh gitu. Habis. Mau? Boleh. Salaman. Salaman. Kita lihat ya. Saya pengen membuat satu terobosan. Apakah mampu atau tidak dengan kesepakatan ini? Oke? Siap. Asik. Bismillah. Ini improvisasi aja. Oke. Oke. Kita coba. Siap. 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 Pertanyaan pertama menuju 50 juta. Negara manakah yang mendapat julukan negeri matahari terbit? 10 detik. Jepang. Asik, cepat sekali. Kita kunci. Ya. Pasti ya? Pasti. Yakin ya? Yakin. Kita kunci.
Negara manakah yang mendapat julukan negeri matahari terbit? Dengan yakin waktu belum habis, dia menjawab Jepang. Dan jawaban itu sudah kita kunci dan ternyata jawaban itu benar sekali. Yes, satu pertanyaan dilewati dengan mudah. Kita ke pertanyaan kedua. Apa nama lain buah nangka dalam bahasa Inggris? Jackfruit. 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 Yes. Jackfruit. Eh? Yes. Because I'm from London, you know. I know that. Jackfruit. Yes. Kita kunci itu? Yes, of course, please. Lock it. Lock it. Jackfruit, kita kunci. Kita kunci. Nama lain buah nangka dalam bahasa Inggris. Dia menjawab jackfruit. Apakah jackfruit jawaban yang benar? Ternyata jawaban itu sangat, sangat benar. Yes. Belum ada fasilitas apapun yang dipakai. Sudah ke pertanyaan ketiga. Luar biasa. Kita ke pertanyaan ketiga. Apa nama kota terpadat di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah itu ada apa aja? Ada Solo, ada Semarang. Semarang. Ada Jogja. Jogja bukan ya? Bukan Jogja bukan Jawa Tengah ya? Bukan. Bukan. Semarang ya? DKI. Apa aja sih kalau Jawa Tengah? Semarang. Semarang. Solo. Solo. Pemalang. Pemalang betul. Yes. Kira-kira manakah yang terpadat? Semarang. Jawabannya? Semarang. Semarang. Anda yakin? Yakin. Bismillah. Oke. Kalau Anda yakin akan saya kunci. Iya, bismillah. Kalau tidak Anda bisa pakai kita tolong. Tidak boleh bersuara. Kartu kuning. Waduh. Satu kali lagi kartu merah. Es. Apa nama kota terpadat di Jawa Tengah? Anda menjawab Semarang. Saya kasih waktu Anda 5 detik. Anda mau ganti atau saya kunci? 5. 4. 3. 2, 1, Semarang. Kita kunci. Bismillah. Apa nama kota terpadat di Jawa Tengah? Seperti kita ketahui, di Jawa Tengah ada memiliki beberapa kota. Ada Solo, Pemalang, Semarang. Yang kita selalu ingat ya, yang terkenal. Dan apakah Semarang menjadi kota terpadat di Jawa Tengah? Dari angka kepadatan kota ini, dia berjumlah 11.361 jiwa per kilometer persegi. Oke? Dan kota itu adalah kota Indrabekti, kotanya Semarang. Solo, bukan Semarang. Anda terkecoh oleh ibu kota dari Jawa Tengah. Makanya saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk meralat ya, dengan waktu 5 detik. Itu adalah kode sebenarnya. Tapi sayang sekali. Tapi kadang kode itu juga bisa bisa menipu ya. Menipu juga, ternyata kok ganti. Iya, gitu, dengan 11.361 jiwa per kilometer persegi membuat Solo menjadi lebih padat daripada Semarang. Solo. Semarang hanya 4.432 per kilometer persegi. Jadi ini menambah ilmu pengetahuan kita ya, dan terutama Indra Bekti. Saya udah yakin nih orang akan terkecoh nih. Iya, padahal kan itu ibu kota ya kan. Dan aku sering kesana ya rame-rame gitu loh. Sudah apa-apa lah ya. Iya. Kita syukuri aja yang kalian dapat hari ini dengan total 4.950.000. Dan tim nostalgia, kalian membawa pulang lebih banyak 7.150.000. Aduh, ini menjadi lucu sekali pemirsa ya. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia.